Ayo membuat cumi panadu yang sederhana, enak, simple, dan yang pasti nagih banget. Siap-siap nasi di rice cooker habis. Langsung saja yuk simak videonya. Siapkan 1/4 kg cumi yang sudah dicuci bersih dan sudah dipotong-potong. 15 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 cabai merah, 7 cabai rawit, 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, lengkuas dan serai, 1 sendok makan gula putih, garam, lada, dan penyedap rasa. Blender bawang merah, bawang putih, cabai, dan tambahkan sedikit air. Tumis bumbu yang sudah di blender. Tambahkan daun salam, serai lengkuas, daun jeruk. Aduk hingga tercampur rata, tunggu hingga layu dan wangi. Masukkan cumi yang sudah dicuci bersih. Tambahkan air sebanyak 100 ml. Masukkan gula putih, garam, lada, dan penyedap rasa. Tambahkan beberapa buah cabai rawit. Tunggu hingga susut dan matang. Tarang, cumi balado sudah siap disajikan. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih.